Ini kayak terjunnya. Ini bawah. Ini dia teman-teman yang terjunnya. Oke teman-teman, ini udah sampai di air terjun Jumog. Jumog. Tapi bukan ini yang pasti. Itu selokan. Kulit kuaci. Mungkin ini kayak kura-kura ninja. Ternyata ada kolam renangnya juga ya. Gak tahu tapi tiketnya berapa? 2.000. 3.000 kok itu? Masuk ke 2.000. Oh, masuknya murah juga. Nih teman-teman, masuknya cuma 3.000 aja. Ada kolam renang, jembatan selfie, selfie area dan musola. Agrowisata. Murah banget teman-teman. Segar gitu. 3.000. Iya. Alas jambu merah luar biasa murah. Tuh jembatan selfie-nya. Gimana mau selfie? Ini pintu masuk Jumog. Goblok. Untuk tiketnya. Ya. Oke, selamat datang. Yang lokal 10.000. Ya. Interlokalnya 25.000. Interlokalnya silakan, Pak. Oke. Setengah jam boleh, 1 jam tidak boleh. Oke. Berapa nomor? Setengah jam doang. Wah, ini untuk sama keluarga asik banget teman-teman. Itu bumblebee apa yang konsepnya apa, ada bumblebee di situ ya? Iya, itu filmnya gagal, Pak. Gagal ya. Ini apa nih? Wah teman-teman, lihat ya, di kolam renang air terjun ini prosotannya ceritanya. Cobain dong masuk ke dalam. Hey, gak mau diganti. Oh, ini apa ini? Rumah gebyok memang. Oh, rumah, ada rumah ini, kita lihat sedikit ya teman-teman. Ini ada rumah tradisional Jawa kayaknya ya. Ya, ini teman-teman, ternyata di air terjun Jumog ini juga ada ini ya. Rumah tradisional ya kayaknya. Tradisional suku Jawa ya. Milik desa. Di sini juga ada parkir. Iya. Luar biasa, teman-teman. Ya, asli sekali. Rumah gebyok. Di sini ada peraturan desa nih. Tuh, ini ke atas nggak tahu kemana. Karena ada air terjunnya ke sini. Nah, jadi kita ngikut ke sini aja. Sekarang kita lagi di air terjun Jumog, guys. Air terjun Jumog ini terletak di Kabupaten Karanganyar. Betul ya? Betul. Mana lagi? Terus gimana menurutmu di sini cuacanya? Ini suasananya sangat enak sekali. Terus murah juga ya, Mas? Murah, maksudnya murah. Murah. Hanya 10.000. Oke, oke. Jadi air terjun ini cocok buat wisata keluarga yang sedang berliburan. Oke. Yang honeymoon juga kayaknya. Yang honeymoon juga cocok sih. Asik ya. Jalan karena... lagi pacaran juga asik. Wih, tempatnya bersih. Tempatnya bersih ya. Cocok untuk BUMDes. BUMDes. Ya, ini BUMDes nih. Oh, punya BUMDes. Iya, jadi pengelolanya tuh dari desa. Jadi good job sekali. Mudah-mudahan di Kalimantan ada pengelolaan BUMDes-nya kayak seperti ini. Mantap. Semoga kedepannya wisata-wisata Kalimantan bisa lebih maju. Mantap.
Kalau yang ini pak, ngerusak nih pak, ngerusak nih. Kita jalan-jalan men, kita ngejar PS tiap hari, kita nggak akan patah semangat untuk menaiki anak tangga. Anak tangga, nggak tanjakan ini. Oke teman-teman, jadi ini dia air terjun Jumok. Dia nggak terlalu tinggi, paling sekitar 30 meteran lah gitu. Tapi luar biasa ininya, apa alamnya. Gimana Pak Fit? Udah pernah ke sini sebelumnya? Basah. Basah ya? Seru nggak? Seru banget. Cuacanya gimana? Di Kalimantan nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah nemu. Mungkin ada. Oke. Jumok ya. Seru kan? Seru. Ini kayak Bukit Kelam tadi. Kenapa? Kayak Bukit Kelam. Batunya batu warna hitam kayak Bukit Kelam di Sintang. Oh. Di Sintang. Enggak move on memang ya. Katanya di putus video. Foto di bawah ada ya, Bro? Ada. Seperti cuman ini. Cuman belum ke sini sih. Ke situ sih. Dia kayak tapi lebih rendah sih. Lebih rendah ini kan sekitar 30 meter katanya. Iya. Kalau di putus di bawah? Bro kan gitu dong ya. Cetek ya. Kalau di Mempawah, Bro? Di Mempawah tidak ada wisatanya. Enggak ada ya. Air terjun tidak ada. Enggak ada. Cuma wisata pantai. Tempatmu di mana? Saya masih Jogja. Jogja. Penempatan? Jakarta. Oh, Jakarta mah enggak ada kayak ginian ya, enggak ada. Jauh kalau jauh ya. Dirimu Mas di mana, Mas? Apanya? Penempatan. Penempatan Jakarta. Aduh, enggak ada juga. Jakarta juga? Ya, saya Batam. Batam, penempatan Batam ada kayak gini? Gak ada lah. Gak ada juga ya. Paling jalan-jalannya ke Singapura. Ini cewek apa cowok? Kita lihat ya. Video klip ya. Astaga, lelaki teman-teman, gila. Ini teman-teman pusat oleh-olehnya. Jadi kita udah turun ke bawah ya teman-teman ya. Ada resto juga.
Dah kita mau pulang. Ini selokannya aja keren teman-teman. Cuman sayangnya itu masih banyak ini ya apa? Banyak sampah ya. Sampah. Jadi kalau teman-teman berwisata, walaupun suka ngerokok, suka minum minuman plastik, mineral atau bahkan manisan atau kopi yang berbahan plastik lah intinya, atau aluminium foil bungkusnya, tolong jangan dibuang sembarangan ini ya tempat. Udah disediain tong sampah, tolong dibuang kembali ke tong sampah. Pencemaran lingkungan betul, mantap. Kita udah wisata ya, jadi intinya kita keliling ke area di Solo. Jadi mudah-mudahan menambah inspirasi kalian yang ingin berwisata ke Solo itu mau kemana gitu. Salah satu tujuannya tadi ke Candi apa namanya? Candi Ceto. Nah, Candi Ceto itu sepanjang perjalanan di bawah-bawahnya itu teman-teman, jadi banyak juga objek-objek wisata dan wisata kuliner juga banyak tadi ya. Ada yang kelolaan swasta, ada yang warga setempat bikin spot-spot yang keren juga banyak sekali. Jadi kalian kalau ke arah Candi Ceto itu pasti bakal nemuin banyak spot yang bagus. Bisa itu mas, biasanya apa? Instagramable lah. Iya, Instagramable. Jadi teman-teman spot warga itu. Jadi recommended kali ke arah Candi Ceto. Nanti kalian tinggal memilih mau ke air terjun Jumok atau mau foto-foto di area kebun teh tadi ya. Kebun atau teh. Makan-makan di sana banyak juga kuliner. Ada sate kalkun dan lain segalanya. Okay. Pokoknya banyak sekali lah wisata. Enggak bisa disebutin satu-satu. Oke, intinya gitu aja teman-teman dari kami ya, teman-teman milenial nih, milenial Indonesia gitu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat bagi kalian. Bye.